Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini pagi Jumaat 17 dari bulan 6 2022. Ni abang, nama siapa abang? Muhammad Syarif bin Muhammad Hussein. Dari mana abang Syarif? Dari Singapura. Tapi sekarang dah menetap di Johor. Ni siapa nama adik? Ni siapa nama girlfriend? Ni girlfriend dia lah. Asma bin Cikgu. Ni adik, nama siapa adik? Okey, baik. Daripada akak duduk mana? Saya kalau nak kira kan rumah sejak kahwin dengan dia ni duduk kat Johor lah. Johor kat mana? Taman Suria. Oh, okey. Tapi mak orang Kelantan, Pasir Putih. Tapi sekarang ni daripada Johor datang sini lah. Okey, apa hajat datang kemari ni? Okey, saya punya hajat ni macam susah nak cakap sebab apa? Kalau nak kirakan tu, semenjak saya beli rumah dekat Johor tu, kalau nak kirakan ada macam-macam benda lah kita jumpa tetapi... Dalam rumah tu? Ada kawasan rumah. Kawasan rumah tu, okey. Kawasan rumah. Taman lah? Rumah-rumah taman. Tak. Rumah taman. Singapura mesti beli rumah banglo. Ini Singapura tak ada duit. Akak, EPF belum keluar. Dah keluar EPF. Lepas tu, saya rumah corner tepi kan. Corner tu tepi lah, Kak. Lepas tu... Sekali kadang-kadang jumpa orang pulut kuning kat dalam rumah, dalam pagar tu. Oh, dalam pagar. Dalam pagar rumah lah. Lepas tu dia kan selalu kan berkebun, adalah macam tanah cuping lah dia mandi kan, tanah tepi tu. Jadi dia tanam benda-benda. Lepas tu nanti kalau dia dekat maghrib kan, dia masuk nanti dia tanya, yang siapa ada bawa pulut kuning? Saya cakap, mana ada pulut kuning? Dan pulut kuning kat sini. Tak tahu. Dia apa? Banyak ke sikit? Macam satu. Segempal tu lah. Itu dah lama sebelum saya ambil budak-budak ni lagi. Lepas tu, tak lama jumpa botol kat depan rumah. Botol kecil-kecil macam minyak atas. Minyak atas botol. Tapi kosong lah. Ada isi semua. Tapi dia ambil, dia buang. Lepas tu nanti dia kan suka cangkul-cangkul. Jumpa apa nama ni. Tak apa-apa, biar kita. Saya nak dengar. Saya nak tahu lebih basic dia. Lepas tu jumpa apa tu, kek. Kek? Orang tanam kek. Tanam kek? Macam kek tu depan rumah. Betul lemak masa tu tahun berapa? Tahun 2017 ke 2000? Lupa saya. Tapi Manam Jumrah, dia turun daripada rumah saya kat Johor lah. Sekali kan kita kan baru-baru pindah kan, tanah tu kita tanam buat garden bunga. Sekali malam tu hujan. Jadi besok pagi tu mak nak berangkat KL tengok, kan bila hujan tanah tu mendap kan. Dia nampak macam busuk tapi tak tinggi sangat lah. Lepas tu dia ambil ranting kayu, dia cungkil-cungkil tengok, macam benda apa putih keluar ni kan. Kita korek tengok kek. Kek tu dia ada tulisan tepi tu warna merah. Happy birthday. Happy birthday tu. Lepas tu habis cerita yang itu tu, dia gali-gali lagi lah berapa lamalah dia punya ni kan. Jumpa roti canai. Dia tanam roti canai. Dia bungkus yang kertas yang warna kita bungkus nasi tu. Ada berapa keping roti canai tu. Dia bungkus. Habis abang selalu ambil buang lah. Lepas tu, yang kata yang memudaratkan ni bagi saya lah. Memudaratkan ni, seminggu saya balik raya itu hari. Raya puasa itulah lah. Yang tahun ni lah. Bila saya balik raya tu, saya kan ada pelihara ikan puyu. Orang Kelantan panggil puyu. Puyu. Ikan betuk. Ada perayaan tu? Saya pelihara tu. Oh, pelihara kan betul. Okay. Sekoi lah, tak dalam rumah kan. Kalau Allah setan lah. Tak konon lah. Lepas tu pelihara tu, kan dia sikit hari yang dia balik tu kan dia kena quarantine. Saya balik kampung, mak tak sihat. Saya balik sebulan tau. Ikan tu tak ada benda pun. Lepas tu, tak lama lagi balik lagi. Sebab masa tu kan budak-budak sekolah pakai PDPR kan. Jadi kita bawa balik buku-buku semua. Balik sebulan balik kampung, balik ikan tu masih okey, tak ada benda pun. Cuma yang balik raya itu hari, saya balik raya satu minggu je. Balik raya satu minggu, balik rumah. Lepas tu sekali kita buka pintu, saya punya rumah. Ni kira pintu rumah kampung. Rumah Johor. Oh, Johor. Saya balik kampung Kelantan, balik raya ya, balik Kelantan. Ni cerita balik Johor lah. Jadi balik ke rumah Johor balik ni, cuti seminggu raya puasa itu hari. Balik rumah saya macam dia lorong gitu dapur. Sini ada pintu tandas. Sini saya buat satu bilik buat untuk bilik solat. Tengah-tengah tu saya ada gantung frame gambar. Bukan frame bergambar, bunga. Bunga macam daripada tanah. Frame bunga lah. Jadi masuk rumah tengok benda tu jatuh. Pecah kat tepi situ. Habis suami saya ingat kan takut ada orang masuk. Sebab rumah saya dah dua kali kena orang masuk kan. Tengok entah ada orang masuk. Tak check, tak ada benda lah. Kali masuk,
belakang saya ada pelihara kucing. Sliding kat belakang. Jadi kita kemas-kemas-kemas jumpa cincin. Tak cincin macam cincin besi, cincin lelaki. Jadi anak cakap, umi-umi cincin. Kita tengah kemas-kemas benda-benda lain lagi lah. Sebab mak mentua daripada tu dia nak datang cepat-cepat kemas-kemas rumah ni. Bau kucing kan. Sekali abang tanya saya, yang ni cincin siapa? Mana tahu cakap. Yelah, tak pernah nampak pun cincin tu selama ni. Lepas tu okeylah, habis cerita dah kemas semua kan. Lak seminggu dari kampung dia mati. Dah pergi kat luar kan. Abang kata eh, macam abang bangkai gitu. Padahal saya tengok dalam, saya tak lihat dalam akuarium, tak dalam balang plastik tu lah. Jadi saya tengok ikan puyuh tu bentuk seekor, tetapi dia warna putih. Jadi saya tengok, eh, kenapa puyuh ni macam warna putih kan? Bila kita tarik kan, dia hidup ke mati? Air. Mati bila air berkocak, hancur. Oh, dia dah lama lah reput. Ha, ikan jadi hancur. Lepas tu sekali abang cakap, eh, telefon mak dia. Mak cakap apa, mak mentua lah daripada Singapura. Tua kata sihir. Mak kata mak tu baca lah, hati-hati lah mak kata. Lepas tu dah jumpa cincin tu. Suami ni ambil cincin tu pergi tanam dekat depan rumah saya tu. Saya tanam dalam pasu pokok bidara lah, kononnya pokok bidara. Dia ambil, dia sumbat situ. Lak seminggu cincin tu ada kat situ pula. Kat mana? Datang tempat asal, tempat bekas kucing. Lepas tu anak cakap, Umi, cincin tu ada lagi. Umi nak bawa sini cincin tu. Itu hari tu saya panggil orang bubat, saya kasih dia, saya takut. Saya cakap ambil lah, saya tak nak lah. Sebab dia kata ni ada benda dalam tu. Saya cakap ambil lah, saya tak nak, saya cakap. Lepas tu dia ambil cincin, dah letak kat pokok bidara. Dah ada lagi dia, kali yang kedua. Kali yang ketiga tu jumpa dengan saya sendiri pula. Jumpa saya sendiri. Jumpa cincin cakap, juga? Ha, sama. Cincin yang sama? Tiga kali keluar daripada pasu. Lepas tu saya pun dah, bila abang dah ambil cincin tu, saya cakap lah dengan budak-budak ni, saya main-main dengan abang. Tantah cincin kat pokok bidara dah, saya cakap gitu. Pergi tengok, habis pergi tengok tempat yang kita tanam berlubang. Dia keluar lah kira. Berlubang. Lepas tu abang ni ada orang cakap baca lah apa-apa, taruh garam, taruh air yasin tu. Kita baca yasin mana tu, kita tutup simpan lah kat situ dalam botol. Dalam botol. Kali dah panggil orang tu datang berubah tu kan, dia cakap mana cincinnya, kasih dia tengok apa semua. Semua tu kata, tak ada benda, kita dah buang nanti cincin biasa, dah boleh pakai, tak nak lah zakat. Kalau Pak Wahab nak ambil, nama Wahab orang. Kali tengah berbual dengan dia, saya pergi kat dapur nak ambil air lah. Tempat yang sama yang saya jumpa cincin, ada pisau kat situ. Pisau pula? Dia tak, tapi pisau dapur kita lah. Oh, pisau dapur. Ada pisau. Lepas ada pisau tu, semenjak tu lah macam-macam benda. Dalam makanan dia ada shilling. Ada apa? Shilling. 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 Dia muntah tu hari shilling. Mula dia muntah. Mula dia mengadu. Mula dia muntah kat sekolah, keluar darah dia kata, tapi saya tak nampak. Lepas tu dia balik, dia kata, Umi, kakak rasa macam sakit tekak lah Umi. Jadi abah dia ni kebetulan air dalam bilik solat tu ada air zam-zam. Abah dia baca-baca ayat kursi, baca-baca lah. Sekejap lagi dia muntah, keluar duit shilling 2 pusing. Eh, kalau tak, kenapa tak nak baca keluar belian ke bang? Habis budak-budak salah baca ni. Lepas tu duduk lagi, dia kata hari yang sama lah. Dia kata sakit lagi tu, abah dia baca-baca, tepuk-tepuk belakang dia, keluar paku 4. Paku tu lah, paku dinding, paku sining tu 4. Lepas tu keluar jarum. Lepas tu yang last kali ya, waktu solat isyak. Solat isyak katakan solat berimam 4 beranak ni, dia kata, Umi kakak macam rasa nak muntah lagi. Kalau perut sakit, kalau seandainya kalau kakak muntah, boleh tak kakak batalkan solat? Dia kata dia keluar. Saya cakap boleh. Lepas tu tengah-tengah sampai rakaat ketiga, dia batalkan solat. Lepas tu kita sediakan besin kat situ kan. Saya dengar lah, puk-puk keluar panjang gini. Ya, paku. Keluar. Itu kalau kita pergi berubat, kita kata orang tu silap mata kan. Ini dekat rumah sendiri. Nah, ada keluar benda tu. Lepas tu sampai sekarang lah shilling. Dia pucat ni. Shilling. Lepas tu saya telefon mak. Saya telefon mak. Mak kata apa, baliklah kampung lah, berubat kat Kelantan tu lah. Saya pun balik sebelum berubat dengan Fazli tu, berubat dengan orang lain dulu. Sama juga, lagi teruk duit shilling dia hantar kat sana. Tapi yang saya herannya tu, dia ni selalu ada mimpi. Dia kata jubah putih tu selalu bagi tahu dia. Tapi apa yang dia cakap betul. Macam dia tengah muntah-muntah sekali, dia kata dia dapat mimpi. Dia kata jubah putih bagi tahu dia tempat letak kaki, nak masuk tanah tu ada paku. Habis abang dia buka, betul-betul ada paku. Lepas tu bila dah balik kampung, saya balik hari Khamis. Itu hari cuti sekolah kan. Khamis, Jumaat tak ada. Sabtu tak ada. Lepas tu dia tidur subuh tu,
Pagi dia bagi tahu abah dia, abah tak dekat dekat mimpi. Akak mimpi jubah putih tu kata jin-jin yang hantar barang tu dalam perjalanan nak balik Kuling. Jadi saya balik Kuling. Ha, kampung saya Kuling Kelantan. Oh, Kuling Kelantan. Ha, oh. Jadi saya menganjinglah. Wah, lambat betul sampai tak ada tiket ya. Lepas tu betul-betul tu dalam pukul 2 petang kan. Reach Cili mengata rata dalam buah mangga. Ada gambar saya ambil banyak. Dia cuma paku. Belakang bawah bantal saya tidur. Lepas tu, hantar pisau. Ha, lepas tu belakang bawah abah dia tidur. Atas dalam bilik ni. Semua daripada dia. Semua daripada dia mimpi. Oh. Ha, dia mimpi. Dia kata abah. Dia kata abah. Dia kata, jubah putih tu siapa dek? Tak tanya nama. Bagilah dia salam. Dia, ha, bagi tahu nama. Bagi, nama dia siapa? Jibril. Tapi tak tahu. Ha? Nama dia Jibril. Tapi tak tahu siapa. Jibril. Eh. Okey. Okey, teruskan. Dan lepas tu sekali yang masa abah dia tidur petang tu rumah mak lah. Waktu asal abah dia bangun, abah dia kata kenapalah sakitnya kat sini ni, dia kata. Lepas tu masa dia tidur, sebab kita memang selalu lepas zuhur suruh anak-anak tidur. Ha, supaya lepas zuhur kan suruh dia tidur, nanti dia bangun solat asar pun semua. Sekali dia bangun, dia kata abah-abah, baru sekejap ni kakak mimpi tau abah. Yang jumpa pun kita bagi tahu kakak. Abah tidur, abah tak rasa apa-apa ke? Abah dia kata tak tahu abah. Abah dia nak layan dia kan? Waktu bawah tempat abah tidur ada pisau dia. Lepas tu abah dia pergi tengok lah. Dia bukan letak bawah bantal tu dia gini. Ni kan tilam, cadar tebal. Ni bantal. Jadi dia letak bawah sini. Bila abah dia buka betul-betul pisau. Pisau baru saya buat foto-foto masak kat dapur. Oh, pisau dapur. Dia ambil pisau, dapur. Jadi saya heran lah. Lepas tu dah bila hari yang nak balik, hari Sabtu tu, ada orang recommend lah kat kampung tu. Dia kata try berubat kat Kapunara tu lah, yang Fazli tu. Saya pergi tempat Fazli. Fazli kata, kak, kalau kak nak ni lebih bagus, kak pergi tempat guru saya lah, kak Melaka. Dari, sebab rumah saya tu dekat, dan rumah kak Johor tu dekat. Kalau nak balik kampung, balik Kelantan jauh, dia kata. Kak pergi cakap nak jumpa ngetuk sendiri. Itu yang saya datang. Lepas tu semalam, semalam dalam 2 hari tu adalah orang kita buat solat hajat lah apa-apa semua. Jadi saya rasa macam nak damai satu hari semalam tu. Tiba-tiba dia pergi sekolah, dia kata ada orang kasih dia duit. Tapi dia tak kenal siapa. Budak sama macam dia juga kasih dia duit. Bila dia ambil duit bawa balik sekolah, saya tengah makan nasi, dah ada paku karat dalam gulang. Terus itu tadi tu dia duduk pun ada paku karat. Ya. Tu ada kat kursi kat luar. Bila ambil paku tu? Dia ambil. Dia kata apa? Tapi dia yang selalu rasa. Dia kata, Umi, kakak nak tukar kursi lah. Saya marah kat dia. Kamu tak tahu nak duduk diam. Cikgu sekolah pun sampai takut sekarang. Pasal apa? Cikgu pun cakap kalau boleh. Cikgu panggil semua budak-budak yang pasti kasih duit pada dia. Tak cari, tak jumpa. Sebab dia kata ada orang kasih. Bukan orang biasa lah. Itu jelemaan. Lepas tu lagi satu kan. Dah bila ada cikgu dah pesan ni, saya dah mak pada cikgu-cikgu semua. Tak apa puan, saya perhatikan. Kat rumah ada yang kadang-kadang ni tu paku macam gini kan, dia selit kat pelak, dia cucuk kat pelak, dia cucuk kat handphone abah dia. Dan macam dalam pisang, dia nak makan pisang, dia nak makan pisang gigit pun ada shilling. Lepas tu ayah saya tidur kat kampung, ayah saya dia kerr kemerengku, dia atur duit datang kaki waktu. Tapi yang lepas sekolah tu, saya tahu dia kat dalam. Nah, lepas kat sekolah tu, saya dah pesan, jangan ambil. Cikgu marah dia, kakak Ain, kalau ada orang nak kasih duit semua, jangan ambil. Walaupun RM50 ke RM100 ke, jangan ambil. Lepas tu semalam dia kata, ada juga, dia naik tangga, ada orang nak kasih duit. Ain nak duit, dia kata. Tapi dia pakai nama cikgu. Dia kata, cikgu suruh paskan kepada awak, belanya semalam, dia kata. Dia kata, saya tak nak. Dia pun letak, dia tak ambil, dia letak. Lepas tu, dia kasih pula RM5. Dia tak nak juga. Last kali, dia tak ambil. Dia nak turun nak balik sekolah, ada apa tu? Anak burung. Anak burung tu pegang dalam poket seluar dia. Ni. Burung wak-wak yang hitam. Anak burung. Habis kita logik tak? Macam mana boleh ada dalam poket? Dia buat main. Buat saya pesan. Saya pesan cakap apa? Baca-baca. Kalau jumpa apa, baca-baca. Habis dia kata dia baca-baca. Tak okey, awak pergi ya burungnya. Dia kata. Saya macam pelik. Saya tak boleh nak fikir pelik. Lepas tu kat rumah saya pula, kan macam rumah tu macam dia tanam. Dia jadi suami separuh. Suami buat tanam herba-herba, misal kucing apa-apa. Dia tanam jerangau. Tepi tu tanam kosong, tiba-tiba jadi mandak. Mandak. Jadi berlubang sama-sama muka jam. Macam orang kawasan hitam tu, ada ulat.
Itu pun dia mimpi. Dia mimpi dia kata, Abah-abah, kakak tak sempat nak bagi tahu Abah tadi sebab kelangkabut nak pergi sekolah. Tadi kan Abah masa subuh tadi tu, kakak mimpi dekat situ, dia kata ada orang tu bagi tahu kakak dekat situ, dia kata ada tanah bulat berair macam orang gaul dengan simi, warna hitam. Dia kata betul-betul lah kalau kita tengok macam orang gaul dengan simi. Tapi ada ulat. Kalau kita perhati tengok, ulat tu ulat sampah. Tak, dia bukan ulat sampah. Dia macam kalau ulat sampah, dia kecil. Dia besar. Dia macam ulat bungkuk tu. Dia macam berbulu. Banyak, tapi selain mimpi dia pun kadang-kadang ada yang membisikkan dia dekat yang itu juga bisik dengan dia. Ada dekat situ ada siling lah, situ ada paku lah dekat lawa. Ambil Fazil tu, tu yang Fazil suratan sini. Fazil kata apa? Tanya dia, kenapa dia tak boleh nak ubatkan duk cakap sana cakap sini. Dia ambil ubatkan lah, dia kata. Kenapa duk cakap sana cakap sini, bagi tahu dia siapa. Tak boleh ketandas. Pergi tandas. Nak pergi tandas? Pergi lah. Nak teman tak ada adik? Dia memang meneman. Ni yang pergi adik. Pergi teman dia. Kau pun takut juga? Pergi teman kakak. Siang hari pun takut? Pergi. Pergi teman. Alah kat rumah selalu meneman. Tak apa, tak apa. Pergi. Jalan. Jadi saya macam, kemana? Macam pening, saya rasa pening. Baru tu lah, kadang-kadang saya tak masak kat rumah. Sebab apa tak masak kat rumah, saya cakap, nanti sekarang masak-masak. Sekarang dalam tong beras pun ada shilling. Kan saya kat rumah ada macam taruh air. Bekas tu lah, balang pun, tu. Pun ada shilling. Okay, sama-sama. Selamat sembuh, selamat sihat. Sampai di sini, sikun, payakun. Amin, amin, amin. InsyaAllah. Okey, bila jumpa-jumpa benda ni, cakaplah, hantarlah belian. Aku tak, benda-benda aku tak main, golba ke. Dia yang cakap si adik tu, dia kata apa? Eh awak, kita dah kaya. Jangan kata kaya. Kita dah banyak koin. Bukan dia kata kita dah banyak koin. Terima kasih awak. Semoga Allah membalas segala kebaikan awak. Minta diamond cakap. Bukan, lagi senang. Saya kata macam ni, duk hantar koin. Cuba hantar, sosok betih tu. Ni ada benda semua ni. Haa, tu lah. Tujuan dia okay, apa? Dia untuk benda ni, okay, tujuan dia dia untuk akak. Ha. Orang ni untuk akak. Supaya saya. Okey. Ni saya cerita, abang jangan kecil hati pula. Ada orang suka akak. Jadi bila akak tak layan, dia marah. Dia kan apa dia? Apa kau skandalnya? Kau kan jangan macam abang. Aku sumpah kau je tempat sumpit. Tapi tak tahu saya. Sejak saya balik, saya kan masa COVID, dekat 2 tahun saya tak balik. Saya tak boleh balik kan. Di rumah mak dia. Jadi antara saya tak boleh balik tu, saya resign. Lepas tu saya dekat adalah saya cari tak masuk kerja lagi lah. Jadi saya dah 10 bulan tak kerja. Tapi bila saya balik tu, dia asyik marah saya, asyik bertengkar. Habis saya tengok muka dia macam gelap. Saya cakap dengan awak bicara, kenapa awak marah saya? Macam, yalah macam saya lah tengok macam perubahan dia nampak lah, ketara lah. Habis air muka dia pun malah tak, tak ada seri. Tak jamu macam dulu lagi lah. Ini pandangan suami. Akak kena terima. Yalah, pasal apa? Dah 50 lebih. Tak, dia jadi kak. Bila kita tidak nampak kesalahan kita ataupun kita tak nampak kekurangan kita, yang nampak orang lain. Betul tak? Macam saya pun, saya tak nampak kekurangan saya, tapi orang lain nampak. Contoh tunggu saya lama ni kan. Orang lain nampak. Habis sama saya nampak. Macam apa, adik-adik beradik semua tegur. Adik-adik kata apa? Macam iyalah dia nak cakap takut saya terasa. Dia kata apa? Dia kata betul lah kak Umar. Dia kata bukan macam kakak dia. Kakak dia bukan macam gini, dia kata. Setahu dia kakak dia bukan macam gini muka. Dia kata ni macam muka macam nenek tua. Nenek kebayan gitu. Macam tua. Dia kata macam dah lah macam hitam, dia kata macam tua. Okey. Motif dia pada akak. Orang ni buat pada akak, lepas tu dia susahkan pada anak. Jadi dia nak kamu susah, asyik berubat anak pula. Contoh, bila kita faham tentang rawatan tradisional, kita pergi pusat tradisional. Yang kita tak faham, kita akan pergi ke hospital. Nanti hospital kan potong sana, potong ni, potong sini. Sakit, nak berjalan sakit. Pergi encik dah, encik. Enjek dah banyak kali, sama je. Tak buang benda tu. Tak ini. Habis tu orang kata, oh ni saraf. Makan ubat yang pahit-pahit dan macam piau di dalam lidah. Tadi Fazli yang berkata belum dah buang. Tapi yang Fazli kat sana tadi, dia kata saya ada saka. Dia dah buang saka. Yang dua ni? Tak tahu. Tak buat dia itu hari. Saya je. Cuma dia kata gitu. Okey, yang jubah tu orang baik. Dia baik.
dia kalau tanya saya, saya cakap itu malaikat. Okey. Ha, dia kata Jibril, dia kata dia nama dia Jibril. Jadi kalau nak cerita orang yang tak faham, tak faham ilmu Allah ni, dia akan cakap merepeklah gini. Saya pun marah dia, saya cakap alah mulut suka menjawab selalu. Umi cakap aku menjawab, takkan Jibril nak jumpa, tu semua syaitan, saya cakap gitu. Marah dia, jin saya cakap ni. Kalau jin takkan dah bagi informasi. Padahal dia kata apa, kakak mana tahu, dia kata sebab kakak nampak, kakak tak nampak muka dia dalam mimpi, cuma kakak nampak dia kan pandai bahasa Arab kan, tulisan Jawi tu dia pandai. Jadi dia cakap, kakak tak tahu, cuma kakak nampak nama dia kat dada dia, dia buat Jibril. Kakak mana tahu. Dia selalu dia cakap semenjak yang itu yang pertama kali lepas cincin tu ganti pada pisau tu kan. Lepas tu dia mimpi dia cakap. Lepas tu dekat sekolah pun dia ada cakap, dia cakap Umi apa nama ni. Belakang kau doang. Tak ada kan? Dia kata Umi apa nama ni, Umi kalau ambil kakak sekolah, Umi janganlah ambil. Dia kata duduk kat Giant, dia kata sebab apa? Apa ni? Kecil. Ha? Kecil. Kris kecil. Untuk, dia ada kacau. Untuk apa tu kris kecil? Untuk nak makasih dia sakit. Dia nak kasih sakit lah. Dia mesti sihir lah. Tapi tu lah sekarang dah beberapa hari dia cakap, dia akan nampak Umi dia sama abah dia tunggu dia. Tunggu tempat nak ambil sekolah dia. Dia kata kan sekolah dia kan jalan kan sibuk. Jadi situ Giant. Dalam pasaraya Giant tu, tepi tu ada orang cuci kereta, sini pun orang parking. Lepas tu dia kata Umi, kakak nak cakap dengan Umi ni, Umi kalau nak ambil kakak janganlah ambil situ, dia kata. Saya tanya dia, bila Umi ambil kamu? Dia kata, kakak Umi semenjak balik dari Kelantan itu hari tu, hari Jumaat tu lah kan, Ahad tak sekolah kan, saya pindah Ponteng. Isnin lah, start Isnin. Isnin Selasa Rabu, Isnin Selasa Rabu kakak Umi tak ada ambil pun kamu sekolah kakak. Dia kata, iya Umi, dia kata kakak nampak Umi. Akan nampak Umi lambat-lambat kakak, dia kata. Lepas tu bila kakak nak pergi, bila kereta dah jemerang, dia kata tengok Umi dah tak ada. Kakak cakap dalam hati sebab rumah dengan sekolah dekat. Kakak cakap, kenapa Umi ni cepatlah nak ambil kakak, dah tak ada, dia kata. Nampak. Itu hari adik nampak juga Umi. Adik Umi babai adik. Dah clear belum? Dah clear belum? Tak payah pak orang bawah. Bini tu tunggu sini, anak dia ada dua tu. Nak jauh-jauh mana? Pergi Petron. Kena kereta terus. Cuma saya ni, saya rasa macam perubahan saya, macam saya cepat marah. Nak dengan dia. Dengan dia tu kalau datang, saya punya nak marah, macam geran nak ambil, nak humpak kat dinding. Kalau tanya dia menjawab mulut, kadang-kadang dia buat benda-benda yang kita tak berkenan tu. Macam gitu rasa, macam nak cekik leher dia macam. Suami pun tu berkena juga. Tempias lah. Tapi dia kan yang kasih duit tu, budak-budak macam dia tapi muka pucat. Kata muka pucat lah. Hantu lah. Tapi kat dia setan lah dengar. Dengar ambil-ambil dia. Saya pun tak tahu, tata selamanya pun dia dah pernah ambil pun, kita pun tak tahu. Kalau kita buat belanja, buat makan, jadi mudarat dalam badan kita. Ada pernah ambil selama ni? Baru itu saja start ni. Jangan ambil, jangan beli-beli barang makan. Jangan dapat, kalau boleh jangan ambil. Jangan, cakap, jangan pegang tak, pun. Tak semana dia kata dia tak ambil, dia lempar kat tangga. Dia kata orang tu lah yang budak tu, ambil-ambil dia tak nak, lepas tu duit tu jatuh kat tangga. Betul kakak? Dan ni ada kelebihan ni. Bila dia kata Jibril tu mula-mula baru masa kita baru-baru kena. Dia mimpi Jibril tu cakap apa, dia kata macam mana kakak cerita. Kakak cerita, kakak selalu bila jumpa Jibril tu, kakak mesti ada di bawah pokok, satu pokok rendang kan. Cerita tu nak dengar. Cerita lah. Cerita tu nak dengar. Cerita. Pak kuat cakap. Kakak mimpi waktu tu, kakak tengah tunggu adik nak balik sekolah. Aku mimpi waktu tu kakak tengah tunggu adik nak balik sekolah. Dia kakak rehat dekat satu pokok tu. Lepas tu ada kawan-kawan kakak yang lain tu, dia macam tak sakat lah dengan kakak. Lepas tu semua dah balik. So, kakak nak, lepas tu aku macam tengok lah, lama betul adik tengah cakap dengan cikgu-cikgu dia. Jadi kakak pun macam tunduk je kat bawah, tengah tengok-tengok sekali macam ada orang cakap Assalamualaikum macam tu. Jadi kakak macam
siapa. Kakak tak nak naik-naik nak tengok sebab takut. Pasal kakak tengok macam jubah putih je. Pasal tiba-tiba kakak dengar bunyi lagi assalamualaikum. Kakak pun macam lelaki perempuan. Lelaki. Kakak pun terus tengok. Kakak kan tengok bahasa Arab dia terus jibril tak terus peluk. Lepas tu kakak cakap peluk. Dia peluk orang. Awak peluk dia. Dia peluk awak. Kakak peluk dia. Okey. Dia harap jibril lah. Lepas tu kakak cakaplah dengan dia, kenapa kakak macam degitlah dengan Umi, macam selalu kena marah. Lepas tu dia macam senyum macam tu je. Lepas tu bila kakak cakap lagi, eh kenapa rumah saya ni macam kena orang macam taruh-taruh paku macam tu. Lepas tu dia cakap ada orang sehe dia macam cemburu macam tu. Lepas tu cakap macam mana nak jadikan dia, apa tu nama dia, nak keluarkan sihir. Lepas tu macam mana kita tahulah siapa yang sihir. Lepas tu dia cakap kalau nak tahu dia tak boleh bagi tahu lagi, dia cakap supaya kita sendiri, dia nak kita sendiri tahu. Lepas tu dia cakap macam ambil air, lepas tu baca Unashidu tu ayat perjanjian Nabi Sulaiman dengan jin tu 3 kali, lepas tu baca ayat kursi 3 kali, baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Lepas tu waktu tengah, lepas tu dalam tempat spray tu lah, waktu tengah spray tu macam baca selawat budah kan tu. Lepas tu cakap spray dekat katil-katil tu, tapi panggillah saudara-saudara semua. Lepas tu spray, nanti dia orang, salah satu orang tu akan mimpi lah macam muka orang yang sihir tu. Dia cakap macam tu. Tu kakak kata lah, kalau macam tu okey lah. Kakak kata saya beritahu lah. Lepas tu sekali macam kakak pun jadi macam tunduk je balik. Sekali kakak dengar macam bunyi maulah. Ya, abah nangis sebab okay, budak tu lah. Kakak kata mak dalam mak awak ada jin ke? Tu cakap dalam mak awak tu macam ada jin. Tak tahulah nama dia jin apa. Kakak tak ingat dah. Dia cakap jin tu macam warna merah tapi dia pemarah. Jin ni lah, warna merah. Dia pemarah. Betul tak? Dia macam besar, dia pemarah tapi dia besar. Tapi dia marah kalau ada tanduk tak? Ibu ada tanduk tak? Ada, tapi kalau dia nak marah. Umi ada tanduk? Bukan Umi. Jin tu. Lepas tu kalau jin tu nak marah, dia boleh je suruh bunuh orang-orang tu kalau dia terlalu marah. Tapi kalau dia terlalu baik, dia keluarkan duit 100 pun tak apa orang cakap. Macam belanja orang pun tak kisah semua orang. Habis duit pun tak apa kalau dia terlalu baik. Macam tu tak? Ibunya baik hati lah. Tak tahu lah. Jadi kalau memang lepas tu tiba-tiba aku pun tunduklah balik. Tunduk tengok je macam tu. Aku cuma fikir-fikir macam tu je. Sekali aku dengar abang yang saya awak budah. Lepas aku pun macam bangun tengok dia dah tak ada dah hilang. Lepas tu barulah aku nampak waktu apa nyanyi tu apa macam tak nampak pun kakak dekat bawah tu. Padahal dekat je. Abang macam kakak belum balik lagi kakak macam tu. Sekali kakak pun bangun. Bangun je macam apa macam terpanggil sekali baru abah dengar. Masa baru adik balik. Kata kakak, dia tu selalu cakap kenapa belum buat lagi kan? Yang disuruh tu. Bila kakak mimpi, kakak tanya lah siapa yang buat. Pasti dia macam tanya kenapa tak buat-buat lagi apa yang disuruh. Dia cakap buat je dulu. Dia cakap aku tahulah. Kakak macam tu. Kakak tanya, dia cakap kenapa tak buat lagi kan macam tu je. Kakak boleh nampak tak boleh gaul gaib ni? Tak. Baiklah. Jadi dah suruh ibu ayah bikin dulu? Belum. Tak buat-buat lagi? Saya tak percaya. Saya cakap iyalah tu. Saya cakap gitu. Iya Umi. Tak, sebab dia kan selalu, saya selalu kan marah-marah dia. Dia kan selalu tak dengar-dengar kata. Dia macam kata. Dia tak boleh. Enam lah. Dia macam lentik-lentik. Positif negatif lah. Dia cakap Umi tak buat-buat. Alah tak payah nak. Saya cakap susrah kan. Tak payahlah. Kita tak taat orang tua. Orang cakap apa-apa. Mandi tak bersih. Apa tak bersih. Jibril. Saya cakap. Jibril apa tu semua jin dia cakap dengan dia. Lepas dia macam menjawab-menjawab lah. Apa dia cakap tak tahu lah. Tapi satu kakak ni, dia penakut nombor satu dalam dunia. Tengah hari mandi tak tutup pintu. Penakut. Mana-mana pergi adik dia teman. Mana-mana pergi adik dia teman. Belakang lah dia. Adik ni selalu didatangi dalam mimpi. Berjubah putih, ada tulisan Arab, Jibril. Tanya dia betul tak ada Jibril ke ataupun menyama? Kalau menyama, mati yang dia. Menyama? Siapa nama dia sebenarnya?
Kita nak bagi tahu siapa sebenarnya kakak ni. Saya tanya dia secara baik. Ha? Antaran baik ke tak baik? Tapi kenapa dia bagi maklumat-maklumat yang betul pada budak ni? Kawan. Dia nak kawan dengan dia lagi? Yang kasih duit-duit kat sekolah, siapa punya kerja? Macam ni dia, yang kasih duit. Yang kasih duit-duit kat sekolah, gula-gula, siapa punya kerja? Ada tuan dia, mana ada orang hantar. Tujuan? Ha? Kenapa nak sihkan saya? Atas sebab apa? Nak bohong semua kan. Sebab tu pun Fazli pun ada kata juga itu hari. Yang masa Fazli panggil dia tu kan, dia kata dia ada tu kat situ. Tanya kakak ni. Fazli kata kalau dia betul, dia kata dia orang yang baik. Fazli kata kan itu hari saya call dia kan. Dia tanya, saya tanya sejak berubatnya, tanya kak macam mana kak, gini-gini kan. Tahu lah Fazli ada juga gini-gini. Gini lah kak, dia kata. Panggil kakak tu sekejap, dia kata. Panggil dia ni berubat. Dia malas nak berubat, dia balik-balik sekolah. Malas nak berubat-ubat. Kakak pejam mata sekejap. Lepas tu macam Fazli cakap lah gini. Ini pun pembohong lah. Ya. Pembohong. Saya rasa ni pembohong. Sebab apa dia kata? Kalau betul dia nak tolong, kenapa dia tak boleh hapuskan? Kenapa nak menyusahkan orang? Nak suruh orang nampak siling situ, siling sini, kasih orang kusuk kepala, dia kata. Cakap lah bagi tahu berubat. Macam mana? Beli cakap lah. Kan dia dah cakap suruh berubat macam itu. Habis abah dia selalu cuak-cuak abah dia. Saya pun selalu marah. Saya cakap apa tau? Ni menjin je saya. Jadi motif dia selain daripada apa? Nak rawat? Nak rawat. Saya nak suruh ni lah untuk hapuskan lah. Saya tak nak nak buat apa. Saya nak rumah tangga saya aman macam dulu balik. Harmoni macam dulu balik. Rumah saya bersih. Tak ada apa rumah saya. Saya nak macam gitu. Senang saya nak ibadah. Sekarang saya nak ibadah pun macam berkecamuk kepala saya. Okey, baik. Bila kita rawat, kita hapuskan. Jangan hantar lagi. Jangan hantar lagi. Jangan hantar lagi. Apa akan apa? Pergi lagi cari orang mana. Orang ni rawat lagi. Sampai bila? Batu dia saya. Siapa ni pemain sihir? Ha. Sebab yang saya sihir ni tidak akan habis. Putus asa. Dia kalah dengan saya contoh dengan Bomo ni, tak akan cari Bomo lain. Dia kalah ni tak akan cari. Kenapa kita give up? Jadi bukan awak. Ilmu tak ada kat dada. Cakap baca-baca tu boleh lah. Yalah, betul. Jadi maaf cakap lah Ustaz Ghazim dan Tafiq pun kena sihir. Haa, betul. Pasal tu saya punya motif Fazli betul-betul. Fazli asyik telefon abang, so, abang saya, pergi lah. Saya ambil ijazah dengan betul lah. Abang pergi lah, abang dia tak kesian. Dia ni pandangan saya lah. Yang jadi mangsa anak ni. Itulah saya pun. Puncanya kamu. Jadi ibarat setitik nila susu 90%. Bisa kata tak dapat dia ni, nanti dapat dia ni pula. Untuk abang belajar. Kenapa tak empat-empat belajar? Ini ilmu dunia akhirat. Nak kau cari tak ada. Seorang-seorang dulu tu tak ada. Okey, ni saya cuma bagi tahu lah. Okey, benda apa? Benda ni gangguan banyak berakak tempias pada anak. Jadi bila orang ni buat akad macam ni, mangsa semua tiga ni ibarat titik ni tadi susu semua rosak. Kecamuk lah tu keluarga. Sampai adik-adik akak pun tengok muka pun tak lain. Ini bukan kakak. Kita tak faham juga. Faham. Okey. Jadi kalau kita tidak ada ilmu, setelah itu kita akan kena. Kita baca-baca ayat betul bagus. Dia keluar. Habis baca, tamu je. Itu pula lah, nak belajar seorang pun bagus. Seorang dulu lah, suami dulu lah. Masalah apa, bila kita ada ilmu, semua ada ilmu sampai besar. InsyaAllah. Tak ada setan, jin, iblis boleh ganggu dia. InsyaAllah, nanti dia besar-besar. Darah dia semua dah ada, kalimah-kalimah Allah. Kena zikir-zikir dalam hati tadi. Bukan zikir kat mulut dah, zikir kat hati.
anak murid saya ramai. Bunca-bunca dia semua daripada kena sihir, kena sihir, kena sihir. Yang ada datang berinat nak belajar, yang ada nanti perawat. Saya relakan. Kenapa sihir ni dah berluasa daripada zaman Fir'aun. Sampai ke hari ini tidak ada akta dalam Malaysia. Sihir adalah satu jenayah atau satu pembunuhan. Jadi saya jazakan ni supaya kita dapat mengatasi sihir-sihir durjana ni, insyaAllah. Ni pucat dah si ni. Tengok muka dia betul. Pucat. Dia sakit dalam ni. Ada sakit ya kak? Dalam dia, dia kena sedut darah ni. Dia akan masalah besar, jaga. Tak ada beranak. Benda ni makan darah dia. Saya ni yang orang sihir ni ke lama ke baru? Lama. Jangan tanya saya siapa, saya akan cerita. Ini tempat perawatan, bukan tempat ya, betul, betul. Saya pun kalau tanya boleh RM5,000 kalau kita kan. Tak nak. Saya janji saya sihat sudah. Itu terserah dia lah. Itu hanya Allah yang yang membalaskan kita. Cuma saya perlu insya-Allah mudah saya sihat sudah. Yang dah yang dia buat apa-apa tu itu antara dia dengan Allah Taala. Saya pun dah maafkan dia lah. Okey, abang contoh bila nak buat nak ijazah wajib kena bersihkan. Saya kena buang satu sihir dalam badan. Mungkin abang cakap, eh saya tak ada saka. Abang nampak saka? Abang nampak jin, setan, iblis? Abang nampak malaikat? Abang nampak Allah? Benda ni tak nampak. Ya, nampak. Macam saya scan empat-empat ni semua ada sihir-sihir ni. Termasuk saka. Saka dia tak buang kan? Yang buang tu dia tak ada kan? Orang kan dengan fazuli kan? Tapi tak scan empat-empat kali. Dia pasti scan tapi dia kata saya tak ada, tak ada apa panggil? Tak ada bajet lah sebab saya nak fokuskan saya tu hari. Nanti dia lah Fazli ni kali lah seorang-seorang lah saya cakap seorang-seorang. Tapi saya kiri ni. Ha? Kiri berat. Oh, ini bukan saya punya ni. Ini bukan betul punya. Jadi cuma saya cuma cadangkan terserah pada kamu buat pilihan. Macam saya kata tadi, ceremoni lah kita dah ada, insyaAllah contoh. Mereka ni masih anak-anak. Apabila mereka ada ilmu sampai ke besar, tak ada apa pun yang boleh sihir dia. Jin setan iblis pun takkan kacau dia. Ketiga, dia boleh rawat orang. Kalau manusia ini contoh hari ini abang ijazah lah contoh, ataupun dia ijazah, dia boleh rawat di sini. Dia boleh rawat siapa pun. Ini kelebihan ilmu Allah ni. Saya ada anak-anaknya Helmi, orang Helmi Terengganu, Kelantan. Helmi, oh, Terengganu. Terengganu. 8 tahun. Dah boleh rawat orang. Yang penting zikir. Tunggu lah nak ilmu. Maaf cakap, kita hantar sekolah betul tak salah. Itu ilmu dunia kak. Ya tu. Ilmu tu tak sampai akhir kak. 20 tahun dah belajar. Sebagai mak ayah, RM100,000 habis. Itu ilmu di otak, di kepala. Tapi ilmu ni di dada. Kekal di roh. Itu yang kita mati sampai ke jannah bawa ilmu ni. Boleh fikir, habis anak rawat siapa? Akak ke, anak ke, siapa-siapa ke? Sebab dia tak ada, dia saya sakit sini. Tapi saya lain tak, cuma saya amarah. Saya tak nak amarah-marah lagi lah. Saya nak beri saya yang dulu. Tak, ini tak nak rawat lah. Rawat sekali lah. Cuma tak nak ambil apa panggil tu? Ijazah. Ijazah biar abang dululah. Nanti okay, insyaAllah. Rawatan. Kalau saya cakap, kak, abang mungkin tak percaya. Suruh dari tisu 2, 3, 4, 5. Anak murid suruh scan. Apa ada kat badan anak-anak kak? Scan. Man. Scan adik dua orang ni. Dengan abang dan bapak dia sekali. Berubah kan ni. Saya ada saka juga. Ini dah dia buang kata dia. Okay, saka ni dia macam ni. Keturunan. Keturunan dia ni Siam. Dor. Saka ni boleh masuk dalam contoh rumah kosong. Akak pindah rumah yang sama Suria tadi kan. Akak bersihkan. Abang bersihkan tinggal dor. Bila akak jual, akak pindah. Jadi kosong. Siapa duduk?
benda yang tadi lah, duduk lagi. Jadi orang baru beli duduk, dia akan bersihkan. Dia pindah lagi jual contoh, rumah tu kosong. Tapi duduk, benda ni kan suka tempat rumah kosong. Tempat yang ditinggalkan lah dengan kita lah. Lepas tu dalam Islam, rumah tak boleh tinggalkan lebih pada beberapa hari. Betul tak? Jadi bila kita balik, kita kena azankan. Dan penutupkan duduk lah. Tapi orang kita tak banyak. Ramai yang tak percaya. Kalau tak percaya, nak percaya mana? Jadi kita cipta ilmu tu, kita jadi problem. Kita takkan terima akal. Eh, takkanlah, takkan lah. Macam contoh anak ni tadi cerita-cerita. Akak sebagai ibu, akak cakap, pasal apa akak selalu, cakap tadi, selalu herdik dia. Dia melawan, kan? Jadi daripada melawan tadi, akak dah tak percaya apa dia cakap. Ya, betul. Tapi kenapa dia sampaikan semua betul? Jadi yang jadi menjelma jadi Jibril tadi ni, seolah-olah dia kasih informasi betul lah. Kan? Jadi dia berlakon dalam dua. Okay? Sihir dan Jibril kononnya. Kalau ikut hukum akal, Jibril tak akan menjelma jadi dalam diri manusia. Kalau ibu kata gitu tadi, kata mana ada Jibril bolehnya. Okay? Okay. Jadi itu pulang mereka nak jadi lah. Jadi kalau nak buang, tak boleh buang semua sekali, ambil semua. Ambil apa? Ambil jasa sekali. Eh, tak nak buat apa. Kebulan-bulan kak, saya tak paksa. Nambang dulu lah, mak tak mandai nak. Adalah belajar pelan-pelan lah. Dia fikir dalam hati je kak, bukan kat sini. Fikir 5 minggu tak amat. Akak hantar anak lepas kat tadi kak, suara lah, suara lah, suara you 20 tahun, itu ilmu dunia. Yang ini fikir 5 minggu kak, bukan 5 tahun, bukan 5 bulan. Jadi kalau kita ada target tertentu tak? Contoh macam okay, dia ada target, okay, contoh nanti saya ceritakan lah macam mana nak dapat, nak capaikan target. Benda ni nak cibu raya, tak nak cibu dalih. Dia boleh jadi gila. Okey, dia jadi gila macam ni. Bila kita dah ijazahkan kamu 4 orang, nanti kita forward dikir-dikir dia. Abang pergi forward kat Singapura, adik-adik abang. Akak forward adik-adik kat Kelantan. Mereka tak ijazah, tak bai'ah, tak akad. Itu je, itu salah. Jadi gila. Pasal apa mereka belajar tanpa guru. Itu gila dia. Tapi selagi kamu bawa ilmu ni, ini ilmu, bukan ilmu sains, ini adalah ilmu Al-Quran, ilmu Allah. Okey. Kita zikir dalam hati 5 surah. 4 surah dalam mukadam. Tak tahu tu mukadam ni surah. Simple ya. Okay. Satu dalam Al-Quran. Jadi bila kita zikir dalam hati, roh kita akan bercahaya. Roh dan jasad bersama. Bila roh keluar dari jasad, apa jadi dari jasad? Mati. Roh akan balik pada? Kalau roh kita bercahaya balik pada Allah, di mana tempat kita? Berfikirlah dia. Jadi ilmu ni bila kita tamat 5 minggu, insya-Allah tak ada sihir dalam dunia hebat mana pun tak boleh sembuh. Ni bukan cakap dia tak bohong kak, saya dah rawat sihir hari-hari 27 tahun. Tapi okay. Kalau nak tanya juga, kalau contoh kalau ambil semua ni berapa? Okey, kalau buang-buang ni, nak tahu juga dulu. Cakap dah bang saka dengan Fazli, walaupun ada saka lagi, saya tetap cakap RM5 je untuk rawatan. Saya di sini bukan along, saya nak tolong. Tapi yang belum pernah rawatan, okay, contoh perempuan 600 berapa? 20. Lelaki 690. Jadi saya ambil RM. Kalau ikutkan Singaporean, walaupun dia si merah sini, tapi saya anggap dia Singaporean. Tapi saya anggap kamu masih warga Malaysia. Alhamdulillah. Tapi kalau kamu nak bayar dolar, saya tak tolak. Rezeki yang kena tolak, maksud jangan cari rupiah lah. Okay. Kalau kak rasa benda harga ni mahal, akak kena fikir balik. Ini yang termasuk panjang. Musuh akak sentiasa ikut. Saya kena sana dekat 12 tahun. Memang saya nak tahu nanti tok kira dulu berapa. Semua berapa. Okey, akak korang 620 kali 2 lah. Okey, 1240 untuk kamu. Okey, kalau lelaki 69. Encik cakap dengan dia, saya tadi pun nombor tu. Okey, campur tadi 1380 campur 2 perempuan. Tapi akak ni yang ini saka dah buang dekat. Nak tanya dulu, nak takut cukup ke tak cukup kan? Total lah, total. Ini tolak satu. Okey, dia susulan 370.
suaminya 690. Anak lelaki. Anak lelaki 690. Anak perempuan. Anak perempuan 620. 2370. Ada. Tak tahu. Boleh online. Boleh online. Transfer online. Kalau tak nak online nak cash, Patron ada. Boleh cucuk mesin. Yang kita ambil jari sekali dah. Mas, tak kisah takutnya. Tak takut dah macam. Pasal apa? Gangguan pada anak ni. Saya kan muka pun saya dah. Saya pasal tu lah. Pagi saya cakap, abang pergilah, abang pergilah. Saya pun. Cik, sebab kita ingat nak suruh dia je. Sebab dia ketua keluarga biar dia buat. Dia tak sekolah, kena ganggu dia kat sekolah. Saya duduk sini pun ada paku. Mana dia pergi benda ni kot. Jadi dia buat dia ni mudarat. Akak, abang akan jadi lebih stres. Maka itu baru sakit. Yang ditunjuk-tunjuk tapi sikit. Kalau okey, maaflah saya tanya kalau cepat pun seorang yang kurang cerdik kan, kurang waras. Tapi kalau abah ni dah belajar nanti balik abah dia buanglah, tak boleh. Boleh, tapi yang sakit dia hari-hari. Ah, entahlah, biarlah. Suami saya sekolah. Suami izin suruh ambil insya-Allah. Ni kita contohlah. Kita pergi sekolah, kenapa satu keluarga anak semua adik kena pergi sekolah? Adik kebas. Kenapa anak semua kena pergi sekolah? Sedangkan itu ilmu dunia. Nah, kenapa wajib kita hantar anak ke sekolah? Adik itu. Sejuk? Bukan adik. Kenapa adik? Abang satu bawah. Abang satu bawah dia bukan sini lagi. No. Ini saya bagi contoh. Macam kat tadi, ini ilmu dunia akhirat. Apa yang rugi dia? Tak pergi sini. Dia tak paksa. Ayah. Yang menderita kamu sekeluarga. Okey. Yalah, dah sebulan kita tak masak. Sebab masak je, tinggalkan je paku. Sebab kita kalau masak. Contoh bila dia ada ilmu kat sekolah, tak ada orang ganggu dia lagi. Dia akan kasih duit ke, dengan ilmu dia jibril ke, dengan nafas je. Hancur. Ingat kakak tu. Tapi akan nak kena buat betul-betul lah. Dia zikir je, dia menggunakan. Okey. Nanti cara-cara dia kita akan ajar lah. Contoh, dia sekolah sekolah, dia duduk sekolah 6 jam sekolah. Balik sekolah kan ada masa. Zikir, fokus lah. Lebih-lebih satu family. Beri ijazah lagi senang. Bahasa apa? Okay, semua duduk zikir. Jangan banyak bercakap lah. Nak ilmu. Ni asyik bercakap. Cerita ni bangun bagi dosa 3 jam nangis-nangis. Berhenti nangis. Ni saya cerita diri saya. Saya bila belajar ilmu ni, saya fokus. No TV. Handphone saya, tetap silent. Mustahak baru saya jawab. Saya matikan diri sebulan lebih. Okay, saya pasal anak isteri saya. Saya dalam bilik ni, saya tak lock lah. Jangan kacau. Saya nak berzikir. Saya fokus. Sebulan, satu minggu. Dalam masa sebulan, kita ambil seminggu. Dia satu bulan, dia 5 minggu. Lima minggu tu. Yelah, ya tahu. Tamat. Dalam 10 minggu tu boleh turun pergi makan, boleh jawab telefon. Tapi jawab telefon yang ala kadar, jangan mencece. Kau berapa lama tak nampak begini, wah cerita meleleh. Tak payah ambil syok, kita nak sibuk zikir. Kita nak cari ilmu. Ini ilmu bukan pergi panjat gunung, betapa, pergi atas kubur, rumah kosong. Ini ilmu duduk rumah di mana-mana. Contoh, daripada Johor nak Kelantan lagi, zikir dalam kereta tu berapa jam tu. Nah, ya tu. Janganlah buang masa tu emas. Dengar kakak tu kata apa? InsyaAllah. Masa tu emas. Faham tak? Okay. Bila habis 5 minggu, tak ada benda pun sihir yang bertembus kita. Saya dah 27 tahun bawa ilmu ni. Bukan cakap biar tahu, ini ilmu Allah. Ya dah. Tak ada pun dengan sihir. Yakin. Kun. Payah kun. Okey, ke 12. Tengok ni solat Jumaat nanti. Okey, adik. Kita mula daripada kecil ni terus ni. Kaki tu ke depan. Tak apa, beg ni mungkin. Boleh. Kaki tu ke depan. Kaki tu ke depan. Depan gini. Adik. Dalam hati, jika. Dalam hati, Allah. Jangan berhenti. Mata sekejam. Buka mata kejam tu tak nampak sebab kan. Saya lari ke agak duduk. tak payah dah tak ada. Zikir. Allah. Cuba rasa . Zikir fokus sini dek. Dengar sana. Zikir sini.
Adik, mabuk ke? Allah. Jadi adik rasa apa? Kakak rasa apa? Macam tengah uning. Adik rasa benda bergerak. Sejuk. Berdebar. Ini masing-masing yang rasa lah. Fikir-fikir dek. Fokus sini. Kau tengok abang tu buat apa? Tak. Baca Allah. Kau baca urat dia kenapa? Abang rasa apa? Rasa susah nak cakap. Tenang. Tenang. Ya, ya. Cakap rasa apa pula? Ini kali tadi rasa apa? Ini sakit lagi, punggung. Sakit. Tahu dia aku kena berhenti kerana sakit gitu. Ha? Kerana sakit kan? Saya panggil tak, dia. Sekarang sakit je tak? Tak sakit. InsyaAllah dah tak sakit. Saya panggil ni penyakit kaya. Wah, kaya. Kaya sebab apa? Dia kalau kunyah-kunyah dia sakit. Kalau kita duduk relax, tak buat kerja apa-apa tak sakit. Okay. Asal jalan-jalan dia sakit dah. Rumah kemas rumah banyak sangat. Okey, sekarang bila kamu dah dibuang ni, dia kan dijaga, entah pun jaga. Okey, problem ni apa nak bagi tahu netizen yang ada masalah untuk cerita akak ni dengan abang ni, family ni masalah ni. Encik gunakan waste. Encik dengan ni live YouTube tau kan. Apa nak pesan netizen yang ada masalah macam keluarga abang dan akak ni? Pesan yang signan ni lah, kalau boleh datang jumpa apa tu, kami doa Abang Adam. InsyaAllah lah, kita ikhtiar. Kita ikhtiar yang menyembuhkan tu Allah, kan? Kita ikhtiar lah. Saya dengan family saya ni pun ikhtiar. Mudah-mudahan insyaAllah Allah bagi kesembuhan. Kalau boleh belajar lah, kalau boleh kita ambil ijazah supaya untuk rawat diri kita sendiri dan keluarga lah. Pasal yang orang yang tak, sebab apa sihir ni di zaman moden ni lagi banyak, lagi canggih. Jadi kalau kita tak ada, orang kata pendinding tu ada, tetapi orang panggil nak sekadar dinding, tapi kalau benda masuk kita nak buang tak boleh. Macam gitulah contohnya. Jadi sekarang kan orang sihir, kalau macam dulu bongkok-bongkok pergi tanam, sekarang orang main angin gini je pun dah. Baiklah. Buka handphone pun boleh. Ada saudara saya tu buka WhatsApp je. Buka handphone, tekan WhatsApp, itu pensan. Dengar tu.
WhatsApp pun penat. Bengsan. Jadi macam merasa gila berapa lama juga. Dia nurse dia kat KL, kerja nurse. Itu lah macam mungkin ada orang tak tahu. Hantar mes, nama tak kenal. Sebab dia, nombor dia tak save kan. Jadi dia keluar nombor, dia tak keluar nama. Jadi tengok siapa mesej ni. Jarak jauh buka sebelah. Buka kita terus. Jadi biar kita pun ada ilmu jarak jauh juga. Bengsan lama juga lah. Dia tak tahu, tak kenal keluarga juga. Jadi kadang-kadang netizen tak percaya benda-benda ni. Tak kena pada diri sendiri. Macam kita, macam saya. Macam saya ni, saya tak pernah alami. Macam paku sana, cucuk mangga, cucuk pelak, cucuk handphone, cucuk. Keluar daripada mulut sendiri, saya nampak live. Kita kalau kita tengok macam YouTube, kita kata alah ni macam silap lakon mata, laku. Tapi saya cerita dengan orang pun, orang bercakap dengan saya. Dia kata apa, ini kadang yang tempat kita berubat tu, saya awak nampak keluar. Bukan, ini saya bukan belum pergi berubat lagi. Dekat rumah saya sendiri. Bila saya tengok benda ni, saya jadi cuak. Macam saya macam tak tentu arah. Macam mana ni, macam ni. Jadi saya call orang mak lah kat kampung. Mak macam mana ni, mak, kakak, adik macam gini. Mak kata baliklah kampung, kita try ikhtiar kat kampung. Habis saya ikhtiar kat kampung, termasuk dengan Fazi 7 orang. Masih kena ganggu ni. Sama. Yang dengan pakcik itu, ialah dia pun tolong juga kan. Tapi dia cakap dengan saya, nanti kalau ada sesiapa, try lah pula pergi tempat lain. Dah panggil solat hajat apa semua pun. Yelah, macam seolah-olah apa perasaan, apa perasaan isteri tak masak kan. Yelah, saya nak masak. Saya tengok rasa bulan tak masak. Kita masak banyak. Kalau seandainya ada shilling dalam tu, ada paku, kita nak makan, kita pun rasa macam was-was. Tapi benda tu tak kena buang lah, pasukan, baru ke erat. Kita ada gambar semua-semua. Tapi tu kalau kita beli satu mangkuk, saya fikir buang tak kisah, satu mangkuk je. Penat tak penat, habis duit je. Yang ini penat lagi, duit lagi habis. Masa lagi. Saya kata kalau tak buat sekarang, tak payah dulu. Bukan satu dongengan lah. Sihir ni saya live ni nampak, baru saya percaya. Dulu saya tak percaya. Dulu saya percaya, tapi saya tak pernah nampak, benda macam ini jadi pada keluarga sendiri. Tapi yang ni tak, dia attack yang ni. Dia kasi susah dia ni. Dia dah tak ada, attack dia ni. Lepas tu tak ada anak lagi. Itu tujuan dia. Okay. Ya, sampai kadang-kadang saya pergi juga tempat orang kata kawan baik lah apa. Jadi kita pun macam cuak-cuak kawan mana satu duk cari mana. Paling orang kata orang dekat. Pergi mana orang dekat. Yang jadi orang kita kena, pun apa, macam yang dia kenal lah, tak tahu, tapi kita tak kisahlah. Okay, important belajar. Kamu boleh tahu sendiri. Jadi kita kan lagi murah. Kalau tanya saya kan 5,000. Tapi kira bukan kita, bukan apa, bukan saya nak berdendam dengan dia. Kalau seandainya Allah bagi saya nampak siapa apa orang panggil, at least kita boleh beringat. Maknanya kalau dia panggil kita pergi rumah dia, dia buat masakan, kita bagi alasan lah apa-apa kita yang boleh sabar. Pergi. Kalau dah ada ilmu ni, jangan takut pergi. Sumbat dengan sodik yang mulut. Tak payah. Kita pakai macam mana dia pakai gaib, kita pakai gaib. Nanti kita ajak. Okay, insyaAllah. Jangan takut. Kita ada Allah. What you give, you get back. Saya kat rumah pun tak. Kadang saya takut juga tau. Macam saya nak masuk dapur ke, saya berserah. Tapi saya fikir apa tau, alah, macam kita puja diri kita sendiri. Buat apa nak takut kau? Engkau lagi, aku lebih mulia lagi pada engkau. Buat apa? Jadi kita pergi je lah dengan kelas, dengan membuat tu. Kadang masuk di mesin bahasa, macam rasa macam mengerembang. Kadang saya pusing, baca gus ya bodoh gitu. Tapi melangkah tu macam berat tau kaki. Tapi buat berani. Okay. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tidak bisa dulu sana. Selamat. Tengah hari Jumaat sekarang. Hari ini 26, 2022. Setiap penyakit ada penawar mereka mati. Ada yang amal ilmu sihir, yang tukang suruh sihir. Bapak nak kamu suruh kamu ditempatkan. Selalu kena ingat tukang sihir atau tukang suruh sihir. Sesiapa saja yang datang sini minta rawatan, kita sini akan pulangkan balik pada kamu dan juga tukang sihir. Okay, walaupun mereka tak suruh, kita akan pulangkan balik pada kamu. Biar kamu rasa apa mereka rasa. Kamu jangan rasa kamu ada jin setan iblis, kamu hebat. Yang hebat adalah Allah, bukan kita, bukan kamu. Ya, Allah yang maha berkuasa segala-galanya. Jangan lupa, zikir di dalam hati, bukan di mulut. Di mulut dalam satu jasad, di hati untuk roh, kuatkan roh, bukan roh jasad. Jangan lupa saya kata Al-Fatihah. Kudu ibu apa kita masih untuk kesempatan. Biar dunia, jangan lupa, selamat dan semoga bersama. Salam, jangan lupa like, share, subscribe, tekan ting. Sini, ngobila, interview, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun, bayatuh.